Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat semuanya. Ketemu lagi dengan saya di Kuliner Blusukan. Malam ini saya bahagia banget ketemu Anda lagi di channel ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Sahabat semuanya, ini bisa kita lihat sama-sama. Saya di Jalan Citarum, Kota Semarang, tepatnya di warung tenda nasi ayam Yulegi Jalan Citarum. Begitu. Nih lagi kebetulan buka puasa Syawal yang ke-7 ini. Bisa teman-teman lihat ini, kalau nggak salah sate jantung ayam. Kalau di tempat teman-teman namanya apa ya? Ini jantungnya, terus ini ada sate telur sama ayam. Iya bu, pengalian jarang nemu ini ngerti ini. Masa utara muka lo kalian Semarang Barat atau Semarang? Ini sate apa tuh bu? Jantung ini bacem, tahu tempe ya. Tahu bacem, tempe. Kalau kawak mau ya, tempe ya, gak patah. Ini menerima pesanan juga ya bu ya? Iya. Oke, nanti minta nomor teleponnya ya bu ya, biar tak cantumkan. Nah itu kok menerima pesanan? Saya pesen di pelantunan, aku ganggu telepon. Oh, maksudnya kalau pesen datang aja ke sini berapa gitu? Oke. Oke, sahabat semua. Jika kalian pesen, datang langsung ke sini. Nasi ayam Yulegi Jalan Citarum menerima pesanan. Jadi pesanannya langsung datang aja ke sini, tidak lewat HP. Ibu enggak anu nomor telepon. Rasanya ini enggak ada 5 menit habis, memang luar biasa enak banget. Ini sate-satenya juga komplit. Ini ada cakar, tempe bacem. Tahu bacem. Ini ya bacem, tapi bacem, cilik-cilik tahunya kecil-kecil. Buat nasi ayam. Ini sate usus, sate telur. Ini sate ati rempelo jantung. Nah, ini jantung. Minumnya ada es teh, teh hangat, es jeruk, teh jeruk enggak ya. Maksudnya ada es jeruk, jeruk hangat begitu. Es teh panas gitu ya bu ya. Buka tiap hari ya bu ya? Iya, hari ini naik private yang Klaten ya, aku private. Oh, berarti ini asli masakan dari daerah Solo, Klaten ya bu? Pantes enak banget nih guys. Bener, recommended banget. Manis-manis, gurih, enak. Jadi khas Klaten, Solo. Solo nasi liwet, sini nasi ayam kan? Kalau di Solo nasi liwet, kalau di Semarang nasi ayam begitu. Ini tepatnya jalan apa bu? Jalan Citarum. Jalan Citarum gitu aja ya. Di depan dokter gigi Hardiman ya, itu di depan sekolahan SD gitu. Sekolah. Depan sekolahan SD. SD ya. Ya. SD Bugangan kali. Oh, SD Bugangan. Oke. Okay. Ini apa ini? Oh, ini kalau di tempat saya namanya karak, kerupuk gendar. Oke bu, makasih ya bu ya. Ya, kembali. Dari mana kok tahu resep bayang sih? Dari mana kok belum tahu? Dari mana-mana ada kok minum kok nasi ayam kok. Maksud saya, jarang-jarang yang enak seperti ini gitu loh bu. Nasi ayam di Semarang memang banyak, tapi ini
khas. Nasi ayam Yulegi Jalan Citarum ini memang enak begitu loh Bu, maksud saya begitu. Iya. Terima kasih Lele.